korang, minggu ni punya video aku nak buat korang pergi JBL Bandar dekat Bandar Sri Damansara. JBL Bandar ni aku memang selalu pergilah sebab kira dalam apa-apa JBR ni yang paling dekat dengan area rumah aku. So aku pergi dengan adik-adik aku dengan a few friends diorang lah, dua orang. Okay, biasa kalau kita pergi JBR ni, kita akan pergi yang belakang sekali untuk cari baju-baju besar. Sebab kat belakang tu dia memang khas untuk macam plus size lah, sebab sekali dengan baju lelaki and then ada baju plus size macam aku badan besar. So senang jugalah nak cek t-shirt and seluar kat situ. Dan murah-murah sebab baju kat belakang ni mostly RM5. Kalau macam branded item tu dia mahal sikit lah, dalam RM36.5, RM36.9, RM49 something. Ikutlah. Dia ada harga dia sendiri dekat every baju tu dia dah tag. Macam ni. Baju besar-besar dia RM5 je. Tu member adik aku tengah cari. Baju dia pula lawa jugalah. Tak adalah macam orang kata lusuh sangat tau. Dia macam mungkin orang tu baru pakai first time, second time, lepas tu dah tak nak. Maybe macam tu dah aku sebab tak nampak lusuh and buruk sangat. Dan yang bagusnya dia ada kategori sendiri tau. Macam baju kemeja, baju lengan panjang, baju kotak-kotak, baju t-shirt, baju sejuk. So macam senang untuk kau cari. Pulak bahagian perempuan. Bahagian perempuan memang bahagian depan sekali. Tapi yang perempuannya yang best, macam lelaki setiap every baju tu RM1.5. Kat perempuan dia ada RM1.5, tapi kalau beli 5, RM20. So kau untung RM5 kat situ. Aku selalu beli, so aku tahulah. Kadang kita orang campur-campur jadi beradik beli untuk dapatkan RM5, RM20. Macam lelaki ada kategori, kat bahagian perempuan pun sama. Dia dah sorting untuk baju kotak-kotak, untuk baju colour denim, baju colour putih. Baju colour putih dia pun bandar kan, kau jangan expect lebih lah. Putih pun dia macam ada kuning-kuning sikit. Tapi kalau kau rendang dengan vanish mungkin hilang lah. And style dia pun okey lah, not bad lah. Untuk orang yang macam nak buat presentation, nak pakai dengan blazer sesuai. Untuk bahagian seluar okey. Aku selalu beli seluar tidur dia dengan seluar jeans dia. Seluar tidur dia comfy, seluar jeans dia pun okey. Aku selalu dapat yang cantik, tak nampak lusuh. Cuma seluar putih tu aku selalu jumpa stain tau. Tak ada yang seluar putih yang bersih. Mungkin kalau ada tu ada, tapi susah sikit nak jumpa lah. And then dia ada bag juga. Bag dia pun macam-macam jenis, variety. Ada yang backpack, ada yang bag sandang, ada yang bag sling bag, clutch, handbag. Ada macam-macam jenis juga. Kau pun kena pernah cari juga. Ada yang ada, okay, bahagian handbag ni ada yang nampak cantik lagi, ada yang nampak lusuh. So kalau korang nak beli dekat bundle-bundle bag, pandai-pandailah cari. Yang nak nampak baru, cari betul. Kalau kau nak nampak macam biasa-biasa, ikut korang lah. Tapi mostly bag dia banyak yang baru-baru lah. Cuma jenama tu kau tak expect lebih lah. Kau nak expect apa kan, bundle. Kat bahagian perempuan pun ada winter dengan hiking ni. Korang boleh pergi naik. And then bawah winter hiking tu ni pun bahagian perempuan juga. Cuma yang ni dia harga RM12. Yang first tadi kita pergi tu, yang tu boleh campur-campur RM5, RM20. Kalau yang ni pula, satu baju tu RM12. And tak boleh campur-campur untuk dapatkan harga RM5, RM20 tu. Sebab maybe yang ni dia special sikit lah. Tengok dia punya hanger pun colour pink kan. And dekat sini dia ada blouse, ada skirt. Dekat belah sana pun ada je skirt. Dekat bahagian bahagian seluar boleh juga korang cari. Dekat sini pun sama ada bahagian skirt juga. And then yang ni kan blouse. And then ni baju jumpsuit. Sesiapa yang tinggi, kurus bolehlah try cari. Kalau tak nak buat keluar, buat tidur pun boleh. RM12 kan. Aktif sikit lah. Banyak je design-design baju jumpsuit dekat sini. Cuma korang minat tak minat. And berkenan je lah dengan design dia. Ada yang nampak modern-modern sangat. Ada yang nampak macam zaman dulu sangat. Okay, yang ni pula kimono. Kimono dia pun banyak style, banyak colour. Kalau korang minat kimono bolehlah pergi tengok, beli sekali. Okay, yang ni pula bahagian kanak-kanak. Untuk baju ni nampak sehelai RM28, tiga helai RM50. So ibu bapa yang nak pergi cek baju anak, murah-murah pergilah JBR. Bahagian perempuan pun sama, ada sehelai RM12, tiga helai RM20. Pergilah cuba. Thank you.
Selain dari pakaian, diorang ada juga bahagian toys. Okay, toys diorang memang banyak gila. Dia tingkat-tingkat juga. And mostly banyak je yang elok. So kalau korang nak beli mainan untuk anak-anak korang, bolehlah datang sini cari. Tapi before bagi anak korang main, korang kena basuh dululah. And ada juga CD kartun yang lama-lama untuk budak tengok cerita-cerita orang putih zaman-zaman dulu. Apa sama harga dia murah. Saya kena bagi budak dia main Barbie dia. This is a Barbie. Sing like a star. Dumbo. So, mainan perkakas semua pun ada. Macam cerik, ayam, rice cooker. Ni kat IKEA mahal ke dah? Ni laptop. Tak boleh pakai dah. Hey, apa ni? Oh, ni apa? Chocolate fountain. Sudah beli ni nak? Presentation apa-apa. Kita masak. Ubat macam kau. Cuak-cuak ke baby. You dah tak connect dengan rambut kan? Chandelier. Deko-deko lawa dah. Ya. RM200 je. Gempak gila wai. Weh seram. Ni mungkin letak cutlery kan? Ada cutlery. Ni bukan untuk apa ni? Like baju. Jumpa pipit macam tu. Ni dah lah RM500. Ini kabinet dapur. Ni RM600. Ni apa tak asyik? Dia dah another level lah. Faham dia? Scary. Kalau beli tutup kira-kira buat rumah kucing. Berapa ni? Daripada rumah kita lah. Tolong. Lawa. Ni berapa? Okay, dah habis membeli belah. Dah habis shopping. Kita bayar. Okay, korang kalau korang nak tengok apa baju-baju yang aku beli, korang boleh komen kat bawah. Aku akan buat haul. Ni ada next video lah untuk sambungan ni. So korang jangan lupa subscribe, tekan butang like, tekan butang loceng, like banyak, leave a comment and share dengan korang. Okay, so see you in the next video. Bye.